Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Ini kita updatekan kambing-kambing betina breeding, teman-teman. Harga mulai dari 1.500.000 sampai ada yang bagus tuh, udah gemerah, teman-teman. Udah gemerah gitu tuh. Itu sudah gemerah, bagus banget itu. Mulai 1.500.000 sampai 1.600.000 rupiah, teman-teman. Kambingnya makannya gampang, teman-teman. Gamping banget ini lah. Kita kasih pakan satu-satu ya. Nah, nanti. Tuh kambingnya rembuyuk langsung, teman-teman. Tuh, sampai panik-panik. Aku nggak kebagian. Padahal rumputnya cuma rumput-rumput sawah sama campur-campur, teman-teman. Campur-campur, rumputnya nggak rumput, bukan rumput yang bagus, yang spesial, enggak, teman-teman. Ini pakai ramban juga mau, sudah dicoba. Ini pakai rumput sawah juga sudah dicoba, mau semua, teman-teman. Harganya 1.500.000 sampai dengan 1.650.000. Ya, teman-teman. Yang paling kecil 1.650.000. 1.650.000, teman-teman. 1.650.000 rupiah, teman-teman. Ini kalau ada yang minat, nomornya di bawah sini 0857-2788-6055. Ini kambingnya istimewa semua, teman-teman. Ada yang bagus, teman-teman. Tak coba, kak. Ada yang super banget, teman-teman. Tapi masih muda ya. Nih, lihat, teman-teman. Lihat perbedaannya, teman-teman. Kepalanya bulat ya, setengah lingkaran. Kalau nyari kambing PE, biasanya kepalanya yang setengah lingkaran, teman-teman, nyarinya. Jadi ini jawara dukun PE kelas pasar, juga setengah lingkar, teman-teman. Tuh, yang sebelah sana juga masih dipakan, teman-teman. Ini baru dipakan, jadi perutnya masih yang lembet ya, teman-teman. Nanti kalau sudah dipakan, nah, bagus, teman-teman. Pakai keringan juga mau, pakai rumput basah juga mau, teman-teman. Rumput basah itu rumput yang habis dipanen atau dirit atau dipotong, kemudian didiamkan dulu selama 2 jam minimal baru dikasih pakan, kan. Nah, itu mau rumput basah atau yang kering. Kering itu pakainya nanti kulit kacang hijau yang sudah dikeringkan, sudah kering, teman-teman. Itu bisa, teman-teman. Atau pakai konsentrat juga mau, teman-teman. Atau pakai yang lainnya juga insya Allah bisa, teman-teman. Itu. Kalau mau beli takut ketipu, teman-teman, main ke kandang kita, teman-teman. Main ke kandang kita, silahkan. Nanti alamatnya di Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Nomornya 0857-2788-6055. Saya Sherlock, teman-teman. Saya Sherlock, panjenengan langsung datang ke lokasi kita. Cek sendiri. Kambingnya bawa pilok seperti ini, teman-teman. Pilok sendiri, tandai langsung. Ini punya saya, nanti tinggal dikirim bisa, teman-teman. Atau nanti ketika tidak bisa datang ke lokasi, pembayaran bisa di tempatnya panjenengan. Di lokasi ini panjenengan atau di kandangnya panjenengan, teman-teman. Misalnya pesan 10 ekor tapi DP dulu kalau bisa, teman-teman. Kalau bisa DP dulu. Kalau nggak DP pun misalnya pesannya 10 ekor misalnya, enggak apa-apa, kita kirimkan, teman-teman. Kita kirim sampai di lokasi ini panjenengan. Tapi sebelum kita kirim, biasanya kita video terlebih dahulu. Kita video terlebih dahulu. Sekitar 1 sampai 2 menit satu-satu. Kemudian panjenengan dikirimi videonya, panjenengan cek, lalu kita kirim kambingnya ke tempat panjenengan semuanya. Gitu, teman-teman. Kalau sudah siap kirim, sudah dikirim sampai tempat panjenengan, nanti diturunkan, dilunasi ya, teman-teman. Jangan diutang, mumet kita kasih utang. Nah, itu. Langsung dilunasi. Dilunasi baru kita pulang, teman-teman. Kalau belum dilunasi kita nggak pulang ya. Kita angkat lagi nanti kambingnya. Kalau belum pulang. Gitu. Kita dari sebelah sini, teman-teman, gantian. Nih. Tuh, ya. Istimewa, istimewa ya. Nih. Ini dilunasi. Insya Allah kambingnya nanti sehat-sehat, kambingnya normal-normal. Tapi kalau misalnya ada yang matanya belekan, itu biasa, teman-teman. Biasa karena perpindahan kandang atau masa karantina, teman-teman. Habis masa karantina kan sudah beberapa saat, terus kemudian matanya kan beda tempat, beda intensitas cahaya, biasanya matanya pedes, teman-teman. Kemudian
belean belean sampai putih itu kadang juga ada, tapi tidak masalah teman-teman, itu cepat marinya nanti ya. Kalau sampai putih sudah sampai putih ya agak lama, tapi kalau baru baru aja ya enggak teman-teman. Kalau mari masih proses itu kasih super tetra sembuh teman-teman. Lambingnya istimewa, mak-mak gampang semua teman-teman, gampang-gampang, dan kita stoknya banyak, depan belakang komplit teman-teman, dan kandang kita juga besar nanti. Untuk 1 bulan depan mungkin sudah jadi kandangnya, 1-2 bulan ya, luas. Ini kita pakai kandang sementara ya, paling cuma rahmat 250 ekor, atau kandang lama nanti sana 600-an bisa teman-teman. Tuh banyak ya, tuh banyak sekali. Ini sudah laku teman-teman, beberapa 70% sudah laku. Ini sudah di kemarin ada yang datang, ditandai satu-satu, ada yang sudah pesan ditandai ya, ada yang tandanya pilok like this seperti itu, ada yang tandanya pakai rafia teman-teman seperti ini tuh, rafia biru kelihatannya itu seperti itu, karena datang kemari datang sendiri tandai teman-teman. Misalnya teman-teman mau minat, mau tanya-tanya boleh, WA saja, WA nomornya 085727886055 boleh teman-teman. Tapi kalau misalnya pas dilalai orang sempat balas ya, nanti kita jawab pelan-pelan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman telepon tidak diangkat ya mohon maaf. Nanti misalnya mau lokasi ya saya share log, gampang, pakai WA dulu yang penting. Atau kunjungi, mau lihat video-video yang short pendek-pendek ya, di TikTok saya Usman Dolan Pasar ada teman-teman. Tinggal dicek aja Usman Dolan Pasar, nanti ada yang pendek-pendek short-short nih. Biasanya yang status WA dan sebagainya kita masukkan ke TikTok juga ya. Lambing komplit istimewa dan kandangnya nanti full teman-teman. Sebelum kita kirim biasanya kita kasih antibiotik dulu teman-teman. Kita injeksikan, kita suntikkan biar kambingnya sehat teman-teman. Kambingnya sampai di tempatnya panjenengan tidak sakit. Nah, misalnya mencret teman-teman, kalau mau mencret itu biasanya karena pakannya terlalu cuer. Kalau dikompor ya teman-teman, atau pakai pakannya itu baru basah, baru ngaret 10 menit yang lalu ngaret langsung dikasihkan, itu biasanya bikin mencret. Solusinya kalau mencret ya super tetra dikasihkan 2 tablet per jam biasanya, per 2 jam ya ini. Pakai kelas pasar ini teman-teman. Oke, kelas pasar, telinganya lembek ya. Oke teman-teman, itu sedikit informasi dari saya. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua.